Halo teman-teman, saat ini kita berada di jalur tembus Lebak Tumpang ya. Nah, kita mau menunjukkan suasana terbarunya ya di jalur Lebak Tumpang ini. Nah, masih bareng Mimi. Sambil jalan-jalan ya, menikmati suasana jalur Lebak Tumpang. Ayo lari, lari, lari. Jalur Lebak Tumpang ini favorit sekali ya buat warga, khususnya Kota Kediri teman-teman, untuk jogging-jogging gitu. Masih bareng Baby Safa. Masih di lereng Gunung Klothok ya, Kota Kediri. Ya lumayan jauh ya, sekitar ada 1 kilo. Kalau dari gerbang pintu masuk Gua Selomangkleng nyampe tembusnya itu bisa sampai 1 kilometer. Begini suasana alamnya ya. Halo cantik. Halo cantik. Yang gitu, olahraga teman. Sambil nyoba kamera teman-teman, kita mencoba mereview hasilnya dari DJI Osmo Pocket 2 ya. Nah, jadi lumayan rame. Wush, 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 wush. Ganti gendang Nami. Ini kita juga mau menunjukkan ada yang baru teman-teman di sini. Ada yang baru ya, kayak masih dalam proses gitu. Kayak apa ya? Sebuah kafe gitu. Jadi kalau sudah jadi gitu ya, ini apa, sebuah kafe gitu ya. Nah, bisa lihat view Kota Kediri. Ada di pinggir jalur Lebak Tumpang ini. Ya, tidak ada papannya ya, atau penunjuknya ini proyek apa gitu. Tapi yang jelas ini dalam proses gitu. Ini bagusnya kalau sore hari gitu ya. Bagusnya kalau sore hari atau malam gitu bisa melihat city light ya, atau kelap-kelip lampu kota Kota Kediri. Ya, kita lanjutkan bentar, dikit lagi nih. Ya. Ya lumayan ya, bisa buat cari keringat gitu, sekedar melemaskan otot gitu. Di jalur Lebak Tumpang Kota Kediri teman-teman, ini jalur favorit juga buat goes ya, para goeser gitu. Yuk kembali lagi aja. Kalau kesana lumayan jauh ya, ada sekitar kurang
500 meteran. Kita tipis-tipis saja. Sambil mengajak teman-teman ya, melihat suasana perkembangan atau pembangunan yang ada di jalur Lebak Tumpang Kota Kediri, teman-teman. Oh, jadi sana itu ya teman-teman, kelihatan ujungnya itu Gunung Mas Kumambang. Jadi di Gunung Mas Kumambang ada makam Eyang Mbah Boncolono ya. Terus di lereng Gunung Klothok juga ada Gua Selomangkleng, teman-teman. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Tapi yo backlight. Ini kayaknya sebuah kafe ya, kata akan dibangun kafe gitu ya teman-teman. Ya cukup gitu, 10 menit, 15 menit gitu ya. Iya cantik. Ini warung-warung ini dulunya luar biasa ya teman-teman, rame gitu, terus ya tiba-tiba sepi, jadi sepi gitu ya. Ini sepinya warung-warung ini ya juga sebelum COVID ya, karena diobrak gitu ya sama Satpol PP. Jadi ini dulu pas baru-barunya jalur Lebak Tumpang ini, warung di sepanjang jalur ini rame. Ya menyajikan aneka macam gitu ya, kopi-kopi gitu buat santai-santai sambil menikmati view, nah, pemandangan indah di malam hari Kota Kediri, teman-teman. Karena tadi malam hujan deras gitu ya, jadi lumayan berkabut untuk jalur Lebak Tumpang ini. Ya tempat favorit ya, sekali lagi buat warga Kota Kediri itu, untuk sekedar menikmati siraman sinar matahari sambil melihat view pegunungan gitu ya. Nah, jadi ini memang jalur tembus gitu ya, di ujung wilayah Kota Kediri di sisi barat. Jadi sepi gitu, cocok sekali buat olahraga, jogging-jogging gitu, goes sambil menikmati sejuknya udara pegunungan. Ya begitu ya teman-teman. Nah, kita mau melanjutkan cari sarapan di area lingkar Gunung Klothok dan Mas Kumambang. Yuk, matur suwun. Bareng si cantik.